Joko Widodo dinilai layak menjadi Sekjen PBB sehabis masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Jokowi soal rencananya usai lengser dari jabatannya saat ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa usai lengser dari jabatan sebagai presiden, bakal aktif di sektor lingkungan hidup agar Indonesia menjadi lebih hijau. Menanggapi akan hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah berkelakar bahwa Jokowi layak menjadi bagian dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahkan menurutnya Jokowi layak menjadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB. Hal itu disampaikan Said saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 14 November 2022. Said meyakini bahwa Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dengan peninggalan luar biasa bagi pemerintahan selanjutnya. Ia mengingatkan Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai presiden pada 20 November 2024. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akan kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Jokowi menyampaikan setelah lengser, ia akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berbicara soal sistem meritokrasi yang bisa menjadi warisan di ujung masa jabatannya. Ia berharap ada perubahan pola pikir dan cara kerja supaya Indonesia dapat menjadi negara maju. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.